Assalamualaikum sobat Android Kepo. Kali ini saya akan membahas sebuah lampu USB yang sangat terang yang bisa menyala hanya dengan tenaga yang ada di HP sobat. Ya, ini saat pertama kali saya membuka lampu ini, di dalamnya hanya terdapat lampu dan USB-nya. Ya, harganya cukup murah sobat, yakni sekitar 8.000. Sobat bisa mencarinya di marketplace manapun seperti Bukalapak dan Tokopedia. Ya, karena ini masih USB besar, kita akan membutuhkan sebuah cok OTG seperti ini, kecil namun punya banyak fungsi. Ya, jangan lupa sobat harus punya USB OTG seperti ini. USB OTG. Ya, saya coba. Nah, sobat pencetkan USB OTG, sekarang tinggal USB LAN. Ya, seperti ini. Ya, cukup terang sobat untuk menerangi kita di tempat yang gelap. Sampai di sini dulu video tutorial kita kali ini. Jangan lupa tonton video kami yang lain di sini. Dan jangan lupa like dan subscribe tombol di bawah. Dan jangan lupa komen untuk saya bisa mengetahui pendapat Anda dalam video. Sama saya, Yogi, Android Kepo.